Bagaimana agar menjadi pribadi yang rendah hati dan berkelas? Caranya adalah tidak butuh validasi dari siapapun kecuali dari Tuhan. Konsep hidup lu adalah menjadi candid. Lu selalu berjalan tanpa terlalu mementingkan apapun di sekitar. Lu hanya berjalan ke depan aja menuju tujuan lu dan melakukan segala sesuatu dengan konsep candid. Candid adalah pose dalam foto tanpa sadar yang dipotret oleh paparazzi atau foto tanpa lihat kamera atau tidak sadar sedang difoto. Anggap saja tidak ada mata yang melihat. Anggap saja saat lu melakukan sesuatu itu, artinya Tuhan memberi fasilitas kepada lu untuk melakukan apa yang harus lu lakukan. Ketika sesuatu yang lu lakukan berbuah manis dan menarik perhatian orang sekitar, maka lu seolah tidak menyadari kamera telah menyorot lu. Lu hanya akan tersenyum biasa aja. Karena segala sesuatu yang lu lakukan dengan candid, alias tidak peduli pada siapa dan apa dan bagaimana, tidak meminta atau peduli validasi dari siapapun, lu lakukan secara effortlessly candid. Orang-orang akan memberi reaksi ketika lu disorot. Maka orang yang sadar kamera biasanya akan berpose atau salah tingkah. Sedangkan orang yang tidak sadar kamera alias candid akan bereaksi tetap seperti biasa, seperti tidak ada hal besar yang terjadi, sehingga tidak akan ada namanya overreact atau membanggakan diri. Lu selalu berusaha seperti itu, yaitu menjadi candid, walk like nobody watching, dan bodoh amat, pujian dengan hujatan adalah hal yang sama aja, yaitu diucapkan oleh manusia. Sedangkan dalam hati lu hanya mencari validasi dari Tuhan, semata bukan ucapan-ucapan manusia, biarlah orang-orang menilai sesuai kapasitas pikiran, pengetahuan, dan pandangan mereka. Selanjutnya, hidup lu ya tetap seperti candid. Hal itu membuat lu terus melangkah dan percaya terhadap kemampuan lu dengan percaya diri dan tetap rendah hati. If I do good, it's not a big deal. If I do bad, it's not a big deal. It's ordinary. So, begitulah menjadi pribadi yang berkelas dan tetap rendah hati. Berkelas adalah tahu cara bereaksi yang tepat, dan bereaksi yang paling tepat adalah tidak membesar-besarkan sesuatu dan stay candid.